Media sosial sekarang ini menjadi sebuah media yang sangat diminati oleh para wisatawan maupun masyarakat secara luas untuk mengekspresikan apa yang menjadi pengalamannya. Tentu di tingkat pengelola media sosial perlu dibangun jejaring agar bisa bersama-sama untuk melakukan branding ataupun promosi bagi sebuah destinasi wisata seperti Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Selamat untuk melakukan kolaborasi, sinergi antar pengelola media sosial yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.